Welcome to my YouTube, Miss Netty. Hai. Hai guys, jadi kembali lagi di vlog aku. Nah, jadi hari ini aku mau pergi ke mall ya. Ngapain ke mall? Kita mau cari eyeliner gitu, terus ambil cari baju untuk anak aku si Justin gitu ya guys. Jadi, tapi nanti sambil aku nge-live ya. Jadi pekerjaan yang ada itu tetap harus jalankan walaupun kita pergi berbelanja, oke? Jadi ikutin terus ya. Sampai di mall dan kita habis parkir mobil. Ayo ikutin aku yuk, kita ke atas. Ya. Jadi sekalian sambil menyelam minum air, nge-live dan sambil bikin nge-vlog. Tapi karena memang aku mau belanja-belanja sih, karena eyelinerku udah hampir habis ke Ais. Yang dicari. Ini loh aku mau beli. Ini banyak. Apa sih bedanya ini? Aduh. Hai Mbak. Ya. Kalau nggak salah yang baru tuh eyelinernya yang baru yang mana ya? Jadi guys, aku itu pakai eyeliner dari dulu itu pakai Maybelline ya. Nggak ada testernya ya? Biasanya nggak ada. Ini perbedaan ini sama ini apa? Kalau ini dia lebih tahan, lebih matte juga. Kuasnya sama kayak gini nggak? Beda. Kalau ini dia lebih agak kaku, kalau ini kan lebih lentur. Aku mau yang lentur aja lah. Ya, suka yang lentur. Ini bedanya ini sama, oh ini cuman ini coklat, ini hitam. Oh ya udah hitam aja. Ya, hitam aja ya. Sama aku, kalau ini semuanya ready stock ya? Vinily. Ada beberapa yang kosong. Yang kosong yang mana aja? Merah. Merah yang mana? Yang ini. Tiket, merah kosong. Ini kosong. Ini witty kosong. Ekstra kosong. Mana ya ekstra? Ekstra ini, dia warna bata. Oh, terus? Tinggal ini aja. Try it. Nah, kalau banyak yang tanya, aku itu pakai lipstick yang mana? Aku tuh selalu pakai ini, guys. Gitu. Maybelline, endorse aku dong. Kenapa? Testernya udah banyak habis. Ini dia warna agak pink ya. Ya, kalau perbandingan itu kayak nomor 80. Kayak gini. Coba. Kurang lebih kayak gini ya? Iya, kurang lebihnya. Biseler apa kain apa? Yang mana? Kalau sausi dia lebih bagus kok ini ya. Tapi warna ini cakep loh ya. Iya, warna itu bagus. Jadi aku ini aja deh. Berarti mau yang matte atau yang vinyl? Yang ini aja. Ini aja, nomor 80. Tuh. Aku beli warna yang mana tadi? Ini 80. Nih, oh, jadi iya, guys, aku beli yang warna ini ya, Maybelline. Yang ruler, yang ini, yang ya, ruler. Jadi yang ini. Jadi aku tuh nggak bisa pakai lipstick yang agak soft-soft gitu. Memang tengah aku harusnya agak yang. Tengah mah tak beli, dibeliin. Potong gaji. Jadi kita lagi pagi-pagi di mall. Sebenarnya aku agak malu sih ngevlog-ngevlog kayak gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Kerudung, ini berapa ya? Berapa? Berapa ya? 30 ribu. Ya, 30 ribu. Ini 45 ribu. Yes. Ini agak mahal lah. Ini 200-an ribu. Ini juga lumayan. Ini sendalnya juga lumayan, ya. Nah itu aja. Aku nggak kayak owner-owner yang ber-MM gitu lah. Malu lah, say. Belum mampu sih belinya, ya. Aku beli baju juga cari yang diskon ya. Untuk Justin size berapa? Ini diskon 30 ribu, 30% ya? 30%.
Iya. L kayaknya ya. Nah, ayo guys, kita sekarang bayar ya. Jadi aku sekarang udah selesai. Sekarang kita mau bayar. Jadi ini baju untuk Aichila. Terus baju satu denim untuk Justin karena kita mau foto shoot besok. Guys, jadi aku udah selesai belanja untuk keperluan besok photoshoot ya, sama belanja makeup sedikit gitu. Terus kita mau kemana lagi? Oke, okay, pokoknya ikutin aja terus ya. Bye. Jalan ke Miniso yuk. Yuk guys, kita ke Miniso. Nah, kita jalan ke Miniso ya guys, sambil ngeliat-ngeliat. Oke, okay. Ini apaan? Gantungan kunci. Hitamnya lah. Ini enggak ada paper bag, bayar lagi kan? Guys, jadi aku lagi ngemil tofu. Belanja, belanja ga? Jangan sering-sering ya, karena ini manis sekali. Nah, jadi gitu aja ya kegiatan aku hari ini. Aku nggak belanja banyak sih, hanya beli keperluan sedikit aja gitu. Jadi udah gitu aja, nanti sampai ketemu kembali di vlog aku yang lainnya.